Hai semuanya, video kali ini aku mau review tentang makanan, hotel, dan wifi selama aku di Praha. Tapi sebelum nonton, yuk sama-sama subscribe channel ini supaya aku lebih banyak dan lebih semangat lagi dalam bikin video-video traveling. And now, enjoy watching! Ini bebek. Ini di restoran Zebra namanya. Asian ya. Asian. Oh, ini bebeknya, ini bebeknya. Asian naga. Ini bebeknya. Enak ya? Enak? Ya, coba ya. Udon, beef udon. Nasi dulu kali ya. Nasi. Kita cobain ini. Ini apa tadi namanya? Udon. Udon. Beef udon. Zebra. Rasanya manis. Udonnya manis. Enak. Lanjutnya. This is so delicious. Where are you from? Indonesia. Oh my god, this is so yummy. Yummy. Very yummy. Yummy is not Indonesian. It's American, it's so yummy. Yeah. Ini nih. Ice cream. Dari cheese nih ya. Jadi ini apa namanya ini cone ini tuh dari tradisinya mereka gitu. Wah, mantap sih. Ini berapa tadi? Berapa euro? 7 euro. Enak banget 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 banget. Sini, coba sini. Ini di sini lagi dingin loh sebenarnya. Dan kita makan ice cream tapi enak banget. Karena kita kan di Praha cuma satu hari. Jadi ini makanan tradisional, kue tradisional yang harus banget dicoba. Enak banget ya benar. Tapi emang enak banget. Iya. Makan putihnya. Enggak. Hmm.
Coklatnya sih yang enak banget. Asli ya. Ini sebenarnya lagi ngantuk banget. Tapi ini mood booster banget. Ngantuk banget. Karena dari asli ini kelihatannya pasti emang ngantuk banget. Tadi kan berangkat dari kemarin berangkat dari Jakarta transit ke Doha. Itu 8 jam. Abis itu dari Doha langsung ke ke Praha. Itu juga 7 jam. Jadi total-total kesini tuh 15 jam. Transitnya itu sekitar 2 jam. Jadi kira-kira di jalan ya sekitar 17 jam. Dan tidurnya itu kan karena di karena di pesawat jadi enggak nyenyak kan, jadi enggak rebahan gitu. Jadi tidurnya kayak cuma mungkin 2 jam sampai 3 jam kali. Buahan mana? Tuh. Oh iya, strawberry dan coklat. Crunchy. Ya. Crunchy. Tadi sih kok rasanya rasa kayu manis. Enak kok. Sampai di hotel di Praha. Nah ini sekarang aku mau room tour. Hotel di Praha kayak apa sih? Korinta. Apa? Korinta. Korinta. Udah maaf ya, udah capek banget mukanya. Karena kayak baru tidur 2 jam. Oke, kita mulai room tournya. Yang pertama, ini kamarnya triple. Jadi ada extra bednya. Kayak gini. Jadi begitu masuk, di kanan sini akan ada kamar mandi. Terus masuk, ini ada kaca. Hai. Terus ini ada single bed dan single bed. Nah kalau ini extra bednya pasti, karena ini triple gitu. Karena ini setahu aku sih aslinya cuma dua kayak gini gitu. Ada lemari, ini bisa nyimpan koper dan lain-lain. Itu juga ada TV dan ada mini bar lah kecil sama kaca. Dah gitu room tournya. Oke, sekarang kita mau istirahat dulu karena kita besok mau ke Bratislava dan mau ke Budapest. Oke, bye bye, see you tomorrow, bye. Oke. Kelihatan gak sih? Nah, sekalian hari ini aku mau review tentang Java Mifi di Praha. So far sih bagus. Alhamdulillah sih bagus ya. Gak ada masalah sama hari ini. Semoga besok-besok juga bagus. Pokoknya Java Mifi di Praha masih oke. Oke, segitu dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Thank you so much for watching this video. Insyaallah besok aku akan ke Bratislava, Budapest, dan tempat-tempat yang ada di Eropa Timur. So, jangan lupa untuk terus nonton setiap hari Selasa jam 8 malam. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Dan juga share. Dan sampai bertemu minggu depan. Bye!